Sepakat aku naik cipuluan. Tak boleh no tampar sing gede pokoknya. Gue tak cepat. Cipuluan. Pokoknya aja tiang palangnya pintu aja. Cipuluan eh. Apa wit lombok. Ya kadang tak gini. Lagi ngerasa izin deh lo. Mana aku mampat kira-kira. Ya mati lah. Nek orang mati ya bonyok. Ya kan lo dieling. Kemarin juga ada. Aku persis ceritanya kayak sampean. Majikannya bau bengok-bengok, dia depresi kan. Tapi aku tanya, Mbak, apakah pernah ada yang bisikin telinga kanan atau telinga kiri? Lompat toh. Ada mas katanya. Ada memang. Jadi bisikan-bisikan itu ternyata ada. Punya aku sekarang. CCTV-nya dipasang semua mas, gara-gara kemarin kejadian. Kayaknya tuh nggak sadar gitu, tahu-tahu iya. Di jendela anaknya pulang sekolah tuh narik aku, pas aku ditarik tuh aku kayak kaget gitu loh, ada apa gitu. Emang nggak sadar sih mas, aku kalau seandainya apa ya nyalahin orang-orang yang kayak gitu tuh ya nggak bisa disalahin juga mas. Boyong itu tuh kan untungnya itu tuh anaknya tuh datang gitu, aku ya ada apa sih gitu kan, jadinya kayak ngelamun iya. Kebanyakan ngelamun kalau jadi ya. Kalau bahasa ilmiahnya itu one minute lapse. Jadi ada sedikit bengong, linglung. Itu keterusan gitu loh. Ya karena apa ya, alam bawah sadar kita masih mikirin masalah. Jadi mikirnya tuh kok kayak gini. Ada apa ya? Oh, berarti aku tuh nggak usah ini apanya, jangan ngelamun aja lah gitu. Iya. Gini, tak kasih resep. Kalau nganggur, ya wajah sampean tutupi kresek, terus dikei bolongan mripate ya. Hah? Habis itu kamerane adep nonang sampean, terus sampean ngomong. Urip kok koyok ngene rek, ya. Sampean rekam, ambek ngomong. Gue mari ngerekam ambek ngomong sampean puter menelak guyu sampean kok. Kresek ireng tapi ya aja kresek putih, kresek ireng. Iya, lapsap to itu ya, Mas. Ah iya, jajal gitu loh. Enggak ada punya aku di rumah, adanya merah sama putih, malah kayak bendera. Ya enggak apa-apa, coba yang putih. Bendera. Heeh, enggak apa-apa, coba yang putih, pokoknya bolongin di bagian mata sama hidung sampean, sing penting delok kamerane ketok gitu. Terus sampean ngomong. Terus terus plastiknya ditaleni rada rapet ngene kan, terus sampean karo ngomong. Urip kok koyo ngene rek. Delok lak viral kok. Lebokno TikTok. Terus di up di YouTube opo nang TikTok ya. Enggo tak titeni. Wah, iki kelakuane Sandro iki. Jadi Jadi kadang-kadang kita perlu melakukan hal yang gila untuk menghibur diri kita sendiri gitu loh. Enggak apa-apa. Kan enggak melukai siapapun. Malah orang lain akan ketawa, "Iki cengoh apa goblok?" gitu kan. Ambek ngekek-ngekek. Kan kita membuat mereka bahagia. Betul. Lo tambah betul sampai. Sampe jajal lo gitu loh. Engko lak langsung viewernya sak M, viewernya 1000. Ya Allah. Judulnya derita TKW Hongkong gitu, terus gaya kresek, dibuka motone, terus irungnya dibuka sidik gitu kan. Terus ditalek nih rada mengguri rapet gitu kan. Terus karo ngomong umi-umi gitu. Upload tapi akunnya jauh akun asli gue lah. Nek gak ngono kirim aku mbak, terus tak uploadin nih sampe dulu ben ngomong kakak. Nek stres sampe dulu, saya ini kresek abang, sesuk kresek putih, ben kresek ireng kan. Gimana gak stres loh mas, masalah di rumah numpuk, masalah mikirnya aneh-aneh.
Ya piye mbak, lah aku kan kudu piye terus anek kayak ngono, yo dihadapi lah. Nanti kalau udah ketemu sama masih nanti cerita buat konten aja lah nanti. Ya engko tak punuke sampean apa tak tutupi kresek pisan kan kok. Pas ini Sandro kuceluk, Sandro kuceluk. Ini saya mewakili wajahnya mbaknya, karena mbaknya nggak mau ditutup kresek, jadi buka saya aja yang saya tutup kresek ya. Biar mbaknya ceritanya dengan ketawa-ketawa, nggak cerita sedih, gimana kan jadi ini. Gitu. Nah, wes. Sebenarnya gini loh mas, kita itu punya masalah seperti ini itu memang kesalahan kita, tapi itu seperti yang di rumah itu terlalu banyak tuntutan gitu loh mas. Mm-mm. Jadi itu mereka itu memandang kita kerja di Hongkong dengan gaji yang sekian juta. Mm-mm. Terus mereka tuh banyak menuntut, jadi kita tuh belum bisa memberi, tapi mereka sudah menuntut. Jadi itu kita tuh mencari cara supaya gimana supaya mereka itu bahagia. Sebenarnya kita itu seperti ini untuk membahagiakan orang di rumah gitu loh mas. Seandainya kalau orang di rumah mungkin nggak terlalu banyak menuntut, kita kayaknya nggak mungkin seperti ini loh mas. Jadi nek kayak gitu belajar tego mbak. Iya, sudah banyak orang yang bilang belajar tego gitu mas. Yes. Iya, daripada sampean sing remuk. Asli harus. Nah, aku sket biyen tego. Sudah jelas pokoke wayahe Rioyo mulih aja nyidik Sandro, ora oleh sangu, mesti ngono. Gak ngurus. Lho iya lho. Asli. Aku kayak gitu, Mbak. Wong delok nyangon-nyangoni aku gak, kowe mangkel-mangkel loh. Tapi giliran aku ana rezeki ya aku paling kondangan. Anak rezeki ya tak amplop, tak bagi-bagi, ngono tok, tak bagi-bagi karo sapa sing tuwek-tuwek, sing rondo-rondo, sing remek-remek, wis baba, wis gak ngurus. Bahkan orang kadang kan enek sing duwe perasaan. Nang omahe wong gak penak, gak nggo apa-apa. Aku ora ngurus, moro-moro ae. Bagi saya, kita silaturahmi, kita dateng itu sudah terbaik gitu loh. Karena kita nyamperin kan. Nyamperin kan butuh modal, butuh sepeda motor, butuh bensin, butuh kendaraan kan. Nah, nek orang-orang yang menghargai kita, gak mungkin ngomong kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang gak menghargai kita, ya omongannya ngono. Jundunan Hongkong, ora enek apa-apa nih, blas, kecut, anyep. Nah, nek aku sampai kerungu ngono lah, bongko cocotmu aku ora ngurus. Nek aku gitu, mbak. Napi ya aja nih, nggak masalah. Gelem cukup gak cukup sak meneh kalian wong omah gak gelem ya wis. Blokir. Makanya enek sih ngomong, saya menghilang dari keluarga. Woi, bojone bawingung, boe bawingung, anake bawingung kabeh. Golek nelpon Miss Yuni, pencarian orang. Nah, sing digoleki terus nelpon, saya sengaja menghilang. Bong, kok piye terusan? Karena keluarga saya toksik lu enek mbak sing kayak gitu menghilang bener-bener dia menghilang nggak sosial media telepon ganti nomor wes tenang hidupnya posisiku sekarang itu ah posisiku sekarang kita juga seperti itu mas pada ngaku semuanya setiap hari telepon itu nggak seminggu sekali itu menghilang memang. Iya wis, gak apa-apa, udah wis. Daripada ya. Pusing. Yes. Karena setiap kali saya telepon itu yang ditanyakan itu bukan saya. Maksudnya kenapa lama gak telepon, kamu sehat atau gimana? Apa punya masalah atau apa? Mereka enggak, Mas. Yang dibahas itu nomor satu itu duit, Mas. Jan gak ono liyane. Nah. Makane. Makanya nek sampean telepon. Nek sampean telepon aku kan aku selalu bertanya, ada yang bisa saya bantu? Ora nakokno duit. Ora nakokno duit to. Ada yang bisa saya bantu? Bisa Mas,
perasaanku hancur lebur dan remuk, gimana ini lah, kan ngomong kita ada di sini. Aku ngomong nek tak nek ditakoki dhuwit Mas utang dhuwit Rene Rene ayo Rene yo. Rene tak plindisna MTR. Ndelok MTR ngono toh Mas. Ora tak plindisna Mbak, tak dhuwite nggo kowe. Tak plindisna. Oh lho lho, jadi ini ya sudah lah, butuh hiburan, nonton yang lucu-lucu di TikTok gitu loh. Kalau lagi santai, anak yang anaknya belum pulang, misalnya kalau nggak ada kerjaan, nonton TikTok ngekek-ngekek. Atau buka channelku lah, cerita sing parah-parah itu sampe buka. Enggak, aku tak macak banci-bancian lah, ben sing delok melok ngguyu lah. Pernah buka, malah melu nangis loh Mas. Kenapa? Pernah buka, itu yang... sedih gitu, malah ikut nangis. Oh iya. Kasian. Lah. Sampe ini wong wis sorot tapi si iso kasian ambek wong liyane, kan hebat iku jenenge. Beneran Mas, kalau maksudnya kalau ada yang lebih terpuruk itu kan aduh kasian gitu kan. Iya. Kalau coba kalau posisi aku di situ apa aku mampu kan gitu. Makanya iya. Kita kadang nengok dari situ jadi bisa bangkit lagi gitu. Betul. Sepakat. Kresek ora ketemu gak kayak konten tenanan. Ya, asli. Engko sampean delok meneh kok ngowe setiap stres sampean delok. Delok diri sampean sendiri lho. Mentertawakan diri sendiri itu kadang-kadang healing namanya. Ya. Nanti tak. Heeh. Enggak sadar nanti tak kirim sama Mas Andro biar masuk YouTube. Iya, iya, iya. Tapi sampean tutupi bener-bener gak ketok lho ya. Paling satu yang tahu temen aku. Tapi kok gak bakalan itu buka. Enggak. Nah, sampean mungkin gak paham dengan aku. Kalau di YouTube gak paham. Tapi satu temen aku yang itu tuh pasti tahu dia. Oh, Mbak, tak matiin dulu ya. Orang PT ku telepon dari Indonesia ya. Mohon maaf. Makasih ya, Mas. Oke, sehat selalu ya. Oke, okay, okay, oh bye bye. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.